Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengecat motif marmer ya, yang simpel dan juga cepat ya. Ini insya Allah mudah dipelajari dan juga nggak sulit-sulit amat ya. Nanti kita akan membuat motif marmer itu seperti ini ya, tapi warnanya nanti nggak merah, ini perkel, tapi warnanya ini nanti kita pakai oligol ya. Jadi ke dasarnya kita menggunakan Daisy Wax NPOW 1014P ini ya. Dan nanti untuk catnya ini warna ini loh, kita Caramel Twill ini NPAC2140A ini. Cukup satu warna ini aja ya. Nanti kita akan membuat motif apa namanya, bukan marmer tapi motif tembok yang mantap pokoknya ya. Untuk rumah minimalis cocok banget ini ya. Dan alatnya kita menggunakan kuas ini 2 dim dan juga ini kain bekas ya guys ya. Kain bekas nanti kita sobek sedikit aja, sobek kecil aja gini. Oke, kita lanjut proses penggambarannya. Setelah kita oleskan catnya secara merata, jangan terlalu kental ya, jangan terlalu encer juga. Nah ini kita proses cacah-cacah begini ya, biar bekas kuasnya itu menghilang. Ini kita usahakan merata ya, agar nanti waktu gambar pakai kain itu terlihat juga natural. Kita menggunakan No Lumut ya, produknya dari Avian No Lumut, ini berbasis gloss. Oke, kita lanjut proses pengaplikasian. Berikutnya 1-2 kali tergantung lokasi dan juga kondisi cuaca ya. Menurut saya sarankan kalau untuk eksterior menggunakan cat campuran air ya, biar kita tahan itu. Jadinya kayak ini ya. Mantap banget ini, cuma pakai kain, seratnya kasar. Oke, demikian tips dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.